Teman-teman, kembali lagi bersama gue di Verti Gaming cuy ya. Nah, hari ini gue bakal nunjukin ke kalian teman-teman ya, yaitu misi si Moko Hacker teman-temannya, atau si Sarang Koder cuy. Nah, di misi ini tuh misi spesial Moko teman-temannya, yang nanti bakal rilis juga Moko Awakening cuy. Nah, di sini di misi ini di Sarang Koder ini teman-teman, gue bakal nunjukin kalian itu apa-apa aja yang bisa kalian dapatkan dan misi apa-apa aja yang aku sekalian jalankan nanti teman-teman ya. Nah, yang pertama gue bakal kesini teman-teman ya, ke token ini dulu, ke Mendesi Park dulu teman-teman ya. Gue bakal kesini dulu. Nah, si Moko ini bakal menghacker teman-teman ya, atau menghacker gitu cuy, karena dia seorang hacker ya. Nah, dia sedang mendesifer kan ini teman-teman ya. Nah, ini sekarang baru 11% teman-teman punya gua. Nah, di sini semakin banyak si Kelly mendesiperkan teman-teman, maka ini bakal terbuka makin banyak ya. Nah, ini 0, ini 25, ini bakal terbuka ya. Nah, ini karena harganya masih kacau ya, karena si Moko sedang memperbaikinya teman-teman ya. Nah, 50 masih juga rusak, 75 masih rusak ya. Nah, 100 masih nggak ada teman-teman. Nah, ini masih kacau bilangannya ya, yang masih terbilang ini cuma ke 0 teman-teman. Nah, token ini teman-teman berfungsi buat kalian meredam gini cuy. Nah, bisa kalian dapatkan hadiah di sini teman-teman ya. Untuk di saya ini masih 0 teman-teman ya, karena masih proses cuy. Nah, di 25 masih belum ada teman-teman ya. Nah bang, untuk dapetin token ini gimana? Nah, token Mcoin ini bisa kalian dapatkan di permainan Pew-Pew gini cuy ya. Di Pew-Pew ini cuy. Nah, karena tokennya saya udah habis teman-teman ya, mau main view-view-nya udah nggak bisa ya. Nah, terus bang, dapetin token yang ungunya ini di mana bang? Nah, token yang ini teman-teman ya. Nah, token ini sih, atau kode code CCI teman-teman. Gimana dapetinnya? Nah, cara dapetinnya kalian bisa check in teman-teman ya, check in di sini. Nah, check in di sini namanya sampai 25, 50, 75 bisa di situ check in. Kemudian kalian bisa juga main game teman-teman, in game-nya ya. Nah, kalau main di gamenya, main di game, kalian battle di sana di map, nanti bakal dapat tokennya cuy. Nah, kemudian kalau udah kumpul tokennya ini, kalian main ini pew-pew aja cuy. Nah, kalian klik di sini bisa juga untuk pew-pew. Nah, buat dapetin tokennya ya, makin banyak token yang ini, Mcoin ini, kalian bisa redeem ke hadiah cuy. Hadiahnya tuh di sini namanya. Nah, ini makin menarik ya, ada pet, ada support, ada skin support juga. Waduh, ada ini pet, ada pet skin Cyber Falcon namanya, keren juga ya. Nah, gitu 5 kalian bisa dapat token ini ya. Ini terdam berapa kali ya, nggak tahu juga gua ya. Lumayan ini sih buat spin-spinnya kan nanti. Teman-teman, semoga kalian mengerti. Satu lagi teman-teman, ini login harian. Nah, tanggal 17 bulan 9 cuy, kan bisa dapat ini ya. Isinya adalah pilih salah satu dari Moko Universal Fragment dikali 300 dan Diamond Royal Voucher kadar color, kadar luarsanya itu tanggal 10 ya. Bulan 10 tanggal 31 ya. Nah, dikali 3 cuy. Oke. Gue Peri Iwan, semoga video ini bermanfaat buat kalian teman-teman ya. Selamat menjalankan misinya. Semoga kalian mendesifernya itu makin cepat cuy. Dadah.